wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 dimulai. Syadaralun, ratusan siswa dari SD, SMP, MTs maupun SMA, para guru dan undangan lainnya pada Selasa 2 Mei 2023 mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dirangkai dengan Hari Otonomi Daerah atau OTDA ke-27 di halaman Pendopo Bupati Biren. Upacara yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biren dihadiri unsur Forkopimda, para kepala SKPK dan undangan lainnya. Dalam upacara tersebut, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabiren, Mulyadi SHMM, bertindak sebagai Inspektur Upacara mewakili PJ Bupati Biren. Mulyadi membacakan pidato tertulis dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek disambut pidato Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia. Sementara itu, jajaran cabang dinas wilayah Biren bersama ratusan guru dan siswa melaksanakan peringatan Hardiknas di SMKN 1 Biren. Kepala cabang dinas wilayah Biren, Abdul Hamid SPD MPD, bertindak sebagai inspektur upacara, juga membacakan amanat tertulis dari Mendikbudristek Republik Indonesia. Indonesia. 4. Kerakyatan. Dari Biren, Ismandin Idris, Sraminews.com. Kembali ke tempat terbakar. Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ubarkan. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik SD, SMP, mahasiswa, SMA dan seluruh